Halo Cuk, apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, yang jomblo diberikan pasangan, dan rezekinya dilancarkan. Hai, tarik biang sayu. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian like. Terima kasih. Kali ini kita akan menghadirkan berita unik dari Latvia. Negara ini mempunyai bangunan-bangunan kuno yang sangat menarik. Bukan cuma itu, wanita-wanita yang ada di negara ini semuanya cantik-cantik. Dan uniknya, wanita-wanita di sini semuanya kekurangan para pria. Dan bagi kalian yang belum mempunyai pasangan, negara ini sangat cocok untuk dikunjungi. Siapa tahu jodoh kalian bisa ditemukan di sini. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kalian mau berusaha, semua pasti bisa didapatkan. Seperti peribahasa, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, lalu mati kemudian. Setiap orang pasti ingin memiliki pasangan. Bagaimana cara mencari pasangan? Kalau para pria di sini jumlahnya sangat sedikit dan terbatas, maka tidak heran jika wanita-wanita yang ada di sini rela mengeluarkan dana yang lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang dia inginkan. Bahkan mereka sampai rela keluar negeri untuk mencari pasangan yang mereka inginkan. Bayangkan saja jika kalian para pria yang ada di negara ini, kalian pasti akan menjadi para rebutan oleh wanita-wanita cantik. Cukup diam di rumah dan duduk manis, para wanita akan datang silih berganti mengajak kalian berkencan. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aduh biang. Bye-bye.